Bapak Ibu jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kediaman kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kediaman kami, walaupun mohon maaf minta reda sereda-redanya, mohon diredai kami tidak bisa memberikan fasilitas yang mewah kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini, memandang juriatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang para alim ulama, memandang tokoh-tokoh agama. Semoga senantiasa kita nanti di yaumil akhir bersama beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan orang yang terus mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong orang yang selalu mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kada berpanjang lebar karena ulun sudah lebar. Pasti ibu-ibu tadi, mana Ustaz Iskandar ndak ada? Nah, ternyata terakhir keluarnya. Inggih, sekali lagi kami atas nama keluarga besar Pak Haji Nur Pansah minta maaf, minta redha, minta halal jikalau di dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan. Semoga di peringatan Maulid ataupun Isra Mi'raj tahun depan kami bisa memberikan fasilitas yang lebih lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tujuan kami hanya satu, mengharap reda Allah dan mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami ucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik kami dari grup Hadrah, grup selawat Hayatuddin, yang mana grup ini dinaungi oleh Majlis Hayatuddin yang dipimpin oleh Al-Mukarram orang tua kita Kiai Haji Abdurrahman. Sebetulnya Bapak Ibu ini banyak, ini yang nomor dua, nomor satunya ada, nomor satunya bagian depan yang kecil-kecil. Ini nomor dua, nomor tiganya bapak-bapak. Jadi kami satu rumpun semua. Ada Miftahul Amin, ada Subhanul Ikhlas yang di luar. Ini Hayatuddinnya, ini intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فرا حبائب فرا علم علماء guru-guru agama tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan wabil khusus Abah Guru Abah Habib Saleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, semoga Allah berkah sehatan zahir batin kepada beliau sehingga asbab wasilah beliau kita berkumpul lawan Datu Sidin di surganya Allah. Guru-guru ulun yang mulia, di antaranya Tuan Guru Kiai Haji Ruspandi,
Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Zuhdi dan guru-guru yang lain yang tidak disebutkan satu persatu, mohon izin, mohon maaf, semoga barokah semua. Bapak Camat yang kami muliakan, terima kasih kehadiran beliau datang ke sini membawa berkah untuk kita. Wabil khusus sahibul bait sekeluarga Kanda Haji Nur Ipansah. Qori yang kami muliakan, rombongan pembacaan Maulid Nabi, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, pencinta-pencinta Allah, pencinta-pencinta Rasul yang kami muliakan. Hari ini yang datang ke sini secara zahir memenuhi undangan panitia peringatan Maulid Nabi Sahibul Bait sekeluarga. Akan tetapi sesungguhnya yang hadir ke sini semua adalah orang yang memang diundang oleh Allah, diundang oleh Rasulullah untuk berkumpul di majlisnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah apa yang kita lakukan hari ini karena semata-mata mencari ridhanya Allah, berharap syafaatnya Nabi, karena cinta kita kepada Rasulullah, tidak akan sia-sia. Siapapun yang datang hari ke sini akan mendapatkan barakah. Ehonya dikurangi, Pak. Tadi udah bagus. Jangan dirubah lagi anunya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada suatu kaum yang berkumpul di suatu tempat yang perkumpulannya semata-mata mencari ridha Allah, berharap syafaatnya Rasulullah, seperti perkumpulan hari ini. Illa nazalat alaihi musakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputkan dengan rahmat. Illa nadahum munadin minas sama, maka melainkan dari atas kepala kita sampai ke langit berkumpul para malaikat membentangkan sayapnya. Apa jar malaikat? Anqumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat. Rawahu Ahmad. Hei orang-orang yang berkumpul di komplek perumahan Haji Nur Ipansah hari ini, beruntung kalian. Kalian bubar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah. Qad budilat sayiatukum hasanat, Allah akan menggantikan dari sifat-sifat kita yang kada baik jadi sifat-sifat yang baik, yang kada baik jadi terpuji. Ini di antara fadilah hadir di majlis ini, wabil khusus majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar guru-guru kita, para habaib mengkabarkan satu asar. Yang ini sering kita ulang-ulang. Untuk apa? Menambah keyakinan. Bahwa Abu Lahab, orang kafir, namanya termaktub dalam Al-Quran, yang sangat memusuhi Nabi, ternyata setiap malam Senin, setiap hari Senin, mendapat keringanan siksa dari Allah. Kenapa sebabnya? Dikarenakan Abu Lahab pernah sekali berbuat kebaikan ketika mendengar kabar Rasulullah lahir, dikabarkan oleh Suhaibatul Aslamiyah budaknya. Abu Lahab gembira luar biasa dan memerdekakan budaknya, menyerahkan kepada Rasulullah untuk melayani Rasulullah. Cuman ini saja, walaupun setelahnya memusuhi Nabi, Allah ringankan siksanya. Khususnya pada malam Senin, hari Senin. Mudah-mudahan kalau Abu Lahab pernah sekali memuliakan kelahiran Nabi, kita yang beriman setiap bulan Maulid memuliakan kelahiran Nabi, mencintai beliau, mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari siksa kubur.
bebas daripada azab api neraka. Dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini semua dicatat oleh Allah orang yang terkumpul lawan Rasulullah di surganya Allah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban, ini sahabat sangat amat mencintai Rasulullah. Kalau kada bertemu Nabi, gelisah, garing, sakit hati, sempit hidup ini. Suatu hari Sauban mengunjungi Rasulullah. Nabi lihat muka Sauban ini pucat. Nabi bertanya, "Hei Sauban, kenapa wajahmu pucat? Sakit apa engkau?" Apa jawab Sauban? "Aku tidak sakit ya Rasul. Cuman aku merasa apabila tidak berjumpa dengan engkau sehari saja, sempit hidup ini, gelisah aku, tidak tenang jiwaku, enggak ada apa-apanya semuanya. Aku terpikir ya Rasulullah, ini baru di dunia, bagaimana nanti kalau di akhirat? Andaikan aku masuk surga, tapi surga engkau adalah surga yang paling agung, paling indah, mungkin aku surga yang paling bawah, gak bisa jumpa dengan engkau ya Rasul. Itu kalau masuk surga. Kalau ulun masuk neraka, nah kayak apa nasib ulun ini ya Rasul? Di dunia aja sesaat, sehari gak ketemu pian, gak ada apa-apanya, gelisah, hancur hidup ini, bagaimana kalau gak ketemu pian lagi ya Rasul? Ini yang ulun pikirkan bukan karena nerakanya, tapi bagaimana aku bisa gak jumpa dengan engkau di akhirat, memandang wajah engkau ya Rasul. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita hari ini kecintaan kepada Rasul sebagaimana kita yang Sauban kepada Rasulullah. Ketika mendengar itu, Rasulullah diam, tidak menjawab. Tiba-tiba turun Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. وَمَيُّتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. Apa kata Allah? وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tanda taat kepada Allah, tanda cinta kepada Rasul, mentaati apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka itulah bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, minan nabiyyin, dari para nabi-nabi, berkah para habaib, guru-guru kita di belakang semuanya ini. Kedatangan pian ke sini ulun yakin bukan karena Guru Jarok, bukan karena siapa-siapa, tapi karena cinta kita lawan Rasul. Bapak Ibu yang mulia, sekali lagi, jangan resah, jangan gelisah, jangan buruk sangka, berbaik sangka. Siapapun yang ada di hatinya kecintaan kepada Rasulullah, tertanam kecintaannya dalam hatinya, maka janji Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi, seseorang bersama yang dicintainya. Ada satu doa, Pak, Bu, yang Allah ajarkan kepada kita. Doa ini pendek, singkat, tapi kalau kita amalkan, fadilahnya luar biasa, manfaatnya luar biasa,
cukup dengan doa ini, terjamin kebahagiaan dunia, terjamin kebahagiaan akhirat, terjamin tak kumpul lawan Nabi di surga. Jangan tinggalkan doa ini, jangan remehkan doa ini. Setiap sholat lalu kita baca, bahkan dalam sujud terakhir dalam hati kita baca doa ini. Di dahsyat. Apa doanya? Dari Allah langsung. Ada yang hafal doanya, Bu? Bu, ada yang tahu doanya? Ulun yakin pian tahu. Nih, ulun sambat sedikit aja. Pasti hafal pian. Rabbana a hafal. Oh, itu guru lain, guru doa anak TK. Lain anak TK nih itu. Jangan dianggap remeh, doa yang paling dahsyat, doa yang luar biasa. Doa ini apa maknanya? Rabbana atina bid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia, hasanah di dunia. Wabil akhirat di hasanah, hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat. Waqina azaban nar, bebaskan kami dari azab api neraka ya Allah. Kalau ini kabul buai, insyaallah kada perlu bahajat lawan doa yang lain, sudah cukup ini. Tapi untuk dapat kabulnya ini doa, ada hubungannya dengan ayat yang lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, contoh-contoh yang terbaik, tauladan yang terbaik, akhlak yang terbaik, pribadi-pribadi yang mulia pada diri Rasulullah. Artinya, kalau kita ingin dapat kebahagiaan dunia, bahagia dunia jangan salah paham, bukan rumah mewah, bukan mobil 100, bukan sarang burung pipit banyak, walet, bukan duit batuyok, bukan pengikut banyak dapat pujian orang, bukan itu. Bini terserah aja berapa, bukan itu. Kebahagiaan dunia adalah dengan kita mentauladani akhlak Nabi, mencontoh akhlak Nabi, berperilaku dengan akhlak Nabi. Kebahagiaan di dunia adalah apabila kita berkumpul lawan Rasulullah, semedlis lawan Nabi, hadir di majlis Rasulullah, berkumpul lawan Nabi, berhubungan lawan Nabi, terbuka hijab lawan Rasulullah. Inilah kebahagiaan di dunia. Yang terakhir, amal yang keempat, amal soleh menurut makrifat. Tadi sudah kita tinggalam kada rasa untuk-untuk lagi nang sembahyang, kelihatannya benarai padahal gawian gulapung. Kada lagi rasa kita ini panah istigrak dalam lautan nur Nabi. Kita syuhud ini segala kebaikan gawian nurnya Rasulullah nang terjali lawan kita. Tapi bila kita berbuat jahat, lain nur lagi, nar. Nyatakan jangan nur juga, sebuku ngarannya. Cuman si untuk-untuk tadi bila ditakoni orang, "Hei untuk-untuk kau siapa?" "Untuk-untuk jua ai." "Jangan lupa dikam siapa?" "Aku ni gulapung tu ucus tak keluar pacah ban." Itu dalam hati ya, dalam sir, dalam rasa kita musyahadahkan akan lautan nur Nabi tadi. Sekarang yang keempat, amal soleh menurut makrifat. Mana amal soleh menurut makrifat? Amal soleh menurut makrifat setelah dia duduk di makam, amal soleh menurut syariat, amal soleh menurut tarekat, mengamalkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Amal soleh menurut hakikat, kada rasa inya lagi nang beramal, kada rasa untuk-untuk lagi, kada rasa Adam lagi, lebur dalam rasa batinnya wujud nurnya Rasulullah nang beramal tadi. Amal soleh menurut makrifat adalah mereka yang tenggelam wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Dalam beramal, dalam beribadah, jangan mensyirikatkan Allah,
Mana mensyirikkan Allah? Jangan beramal karena mengharap sesuatu selain Allah. Jangan minta puji makhluk. Jangan karena sesuatu, semata-mata mencari ridho. Amal saleh menurut makrifat. Mana itu? Apabila kita masih memandang ada yang lain yang berbuat selain Allah, baik diri kita maupun yang lain, maka itu syirik khafi ngarannya. Kita melihat burung tarabang, burung nang tarabang. Kada ingat siapa nama ulah burung, Bu? Allah. Menerabangakannya siapa? Allah. Kita melihat manusia, siapa nama ulah manusia? Nang menggerakakannya siapa? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu datangnya dari Allah. Jahirnya kita pada nang menggerakakannya Allah. Maka orang amal saleh menurut makrifat fana fi af'alillah, ini tangga pertama, bahwa nang berbuat nang berlaku amalun billah, beramal dengan Allah. Ini amalnya orang yang mukarrabin. Ketika dia salat, jahirnya dirinya, buka rahasianya tajalin Nur Muhammad, buka rahasianya nang menggarakakan, nang mendiamkannya laku af'alnya Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah beri hidayah dengan nur Allah siapa yang dikehendaki Allah. Ketika berzikir, dia pandang hidayah Allah, wujud rahmat Allah, yang menggerakkan, yang mendiamkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Inya kada mas lagi, inya nambah 1000 rakaat sembahyang kada merasa inya lagi. Ini rahmat Allah. Ribuan jutaan bersedekah kada rasa inya lagi. Ini wujud rahmat Allah. Segala kebaikan yang digawi kada merasa gawiannya lagi. Ini semata-mata rahmat Allah, tolongnya Allah, af'alnya Allah, nampak kejahiran kudrat iradat Allah nang berlaku pada dirinya. Lihat satu contoh. Ketika Nabi perang melempar pasir kepada orang kafir, orang kafir lari tunggang lagang, Allah ingatkan, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Bukan engkau yang melempar, hai Muhammad. Manakala engkau melempar, tapi aku Allah yang melemparnya. Jahirnya gawian Nabi, padahal nama gerakannya siapa? Allah. Ini yang kita resapkan dalam jiwa kita. Beramal, beribadah, berbuat kebaikan. Semata-mata anugerah hidayah Allah. Laku hidayah Allah. Amalun billah dengan Allah. Inilah amal saleh menurut syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Setelah ini, insya Allah kita berjumpa dengan Allah di dalam sholat. Artinya berjumpa Allah, kita bercumbu rahayu dengan Allah di dalam sholat. Berjumpa dengan Allah dalam zikir. Ujar Allah, ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku bersama hambaku. Di mana hambaku ingat lawan aku, aku bersamanya, ujar Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salih. Liman kana yarju Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang nang handak bakumpul lawan Nabi di surga, bahagia dunia akhirat. Tujuannya akhirat, Pak. Tujuannya akhirat, Bu. Apapun yang digawinya di dunia, semata-mata untuk sangu akhirat. Dunia cuma sebentar, akhirat tujuannya. Yang terakhir, wa dzakarallaha katsira. Orang yang ingin mutaba'ah dengan Nabi, dia banyak ingat Allah. Pekerjaan Nabi ingat Allah. Guru Quran tadi menyatakan, guru kita membacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah, zikir yang terbanyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, bertasbih pagi dan sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrizakum minadz zulum. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini barataan tak kumpul lawan Rasulullah di surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia dengan mutaba'ah kepada Nabi, berkumpul lawan Nabi, sering membaca salawat kepada Nabi. Salawat zahir kita bersalawat lawan Nabi, salawat batin kita mesrakan seluruh tubuh kita liput dalam lautan nurnya Rasulullah. Ketika kita bersalawat, rasakan Nabi sedang berada di hadapan kita. Bahkan ketika kita berkumpul orang banyak, kita walaupun kita berkumpul makhluk yang banyak, manusia yang banyak, hati pikiran kita ingat kepada Rasulullah, selalu merasa bersama Nabi. Kenapa yang banyak ini pun daripada nurnya Rasulullah barataan. Ya jamalan katajalla bil masyariq wal magharib. Lihat orang yang tawadu, Abah Habib tawadu luar biasa, tajalin nur Nabi. Guru-guru kita tawadu luar biasa, Guru Abdurrahman, Guru Ruspandi, Guru Zuhdian, guru-guru yang lain, imam-imam kita tajalin nur Nabi.
Akhlak nang baik pada ibu-ibu menolong orang, tajali nur Nabi, maka mesrakan terus nur Rasulullah, laku Nabi pada diri umatnya, maka insyaallah kita terkumpul lawan Rasulullah di surganya Allah. Hilap salah, minta ridha, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa syirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم مرضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضله. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قول وفعل وعمل ونية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآلي وصحبي وسلم والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. Bersyukur sepanjang waktu setiap